Yo, what's up teman-temanku semuanya ya. Jadi, wah banyak banget nih komentar dari kalian teman-temannya yang mau aku sahur dong di tempatnya Kaweda, Bang. Bang, sahur dong, Bang. Sekarang saatnya ini ya. Bang. Cipok juga kalian. Jadi udah lama juga nggak ngonten sama Weda dan hari ini aku bakalan ngonten bareng sama Weda teman-temannya. BTW jam 2.33 guys, aku tuh udah nggak tidur udah ya teman-temannya karena takutnya kalau tidur kebablasan dan nggak bisa gitu loh ke tempatnya Weda karena aku harus butuh persiapan juga kan kayak alat-alat semua segala macam. Jadi langsung aja teman-teman ya mau ke tempatnya Weda jam segini teman-teman dan aku udah janjian juga ya nggak usah bohong-bohong lihat teman-temannya karena kalau nggak janjian gimana cara aku masuk ke rumahnya dia gitu. Wih guys, kalian bisa lihat ya. Wah gini, se-effort ini nih buat kalian semuanya ya. Wih, Angga udah ngantuk banget nih. Wih, enggak. Jam berapa ini bro? Bro, jam 2 ya. Wah, dari dulu gak pernah berubah nih orang nih guys. Tiap masuk video nih, gaji aja. Kita langsung ke sana dan Weda lagi nunggu juga di sana katanya. Oke. Okay. Go. Nah teman-teman kita udah ada di tempatnya Ajik Weda teman-temannya cuman nih nggak ada perampakannya dia ditutup gerbang kan pintu ditutup juga ini lagi sepi banget karena jam segini juga Weda kampret langsung aja lah guys ya Weda waduh kayak gini nih guys ya seperti biasa dari dulu kalau dia belum bangun kita cek sini. Dari dulu nggak berubah ini orang guys. Sudah masuk itu penampakan pantat untuk tiduran lagi ya wajar jam segini soalnya. Udahlah kita masuk aja lah. Gimana sih? Udah tadi udah janjian. Wah kacau banget ini orang guys. Pak. Aduh. Besok ya. Ayo. Bisa tidur. Aduh Pan. Gak pernah kamu gak mengganggu. Tidur Pan. Coba ngumbang siang bolong gitu. Loh ini kan temanya emang sahur. Lagi bulan Ramadan sekarang. Ya udah aku lagi capek abis olahraga tadi. Guys, guys, tunjukin dulu. Susah guys ngajak artis papan bawah. Apa Pan? Kenapa kamu kesini? Ayo coba jelaskan Pan. Kita udah janjian dari 3 bulan lalu. Pak, baru terrealisasikan. Baru terrealisasikan. Dari perjanjianku di 3 bulan yang lalu, emang kegiatanku emang sangat sibuk. Sibuk jadi banget. Aku baru dapat waktu kosong itu pun di jam sahur. Oke. Ya. Jadi, wah, pak. Ini temporary guys ya. Jadi bukan tato beneran nih. Ya udah tato bantu. Yeah. Janganlah di nanti orang tahu enggak. Ini bukan tato. Semua orang punya itu. Kita mau makan sahur hari ini. Aku udah bawain makanan spesial. Ini enak banget tuh. Ada ayam, terus ada itu apa, Pan? Mie samyang. Hai. Pak. Bruh. Pagi nih, Pak. Rugi dong aku nanti makan, bangun lagi aku keluar lagi. Ya, enggak apa-apa. Jadi langsung aja kita masak dulu lah, Pet ya. Ya udah, ayo. Ayo dah. Udah numpang Doni. Oke, guys. Jadi kita mau masak-masak dikit dulu, teman-teman ya. Wah, teman-teman. Udah, mie udah jadi. Aku udah gak sabar buat makan, guys. Terus ini, ada ayam. Woi, ini masih gila, ini yakin kita ngabisin ini berdua, banget. Pan? Kan ada orang belakang kamera. Nanti kita ngabisin. Oke, kita taruh di atas dulu, media buat. Taruh di sini? Buat thumbnail aja. Ini satu-satu gitu. satu aja. Urah. Udah gila. Ini menu sahur yang ciamik. Sangat tidak sehat. Aku ambil satu ayamnya, Pan, ya. Oke, aku ambil satu juga. Aku guys. Ambil paha bawah. Pedes nggak ini? Nggak. Pedes banget, Pan. Colek dulu, ya. Oh ya, aku belum colek itu, Pan. Oh, ini pengganti nasi. Wah, masam banget. Untuk mau, Bang. Tuh. Mie, ayam,
Nanti kalau udah habis aku mau tambah dada ini yang besar. Oh. Ini yakin dihabisin, Pan? Ini aneh makan mie pakai tangan. Kamu gak mau buat sumpit, Pan? Wah, kita mah barbar aja. Wah, cepet banget kamu habis, Pan. Banyak yang nanya, ayammu mana? Oh, itu. Waduh. Dicuri. Pan, kok bisa? Anjingku dicuri. Ayamku punya dua, dicuri juga, guys. Ada maling ayam, motorku banyak di luar. Nggak mau itu. Malah ayamnya dicuri. Bener juga ya? Ada motor, ayam ini diambil. Wah. Baru dia pernah masuk video ya? Pedas. Pan, kamu benar-benar kelaparan, Pan. Lapar banget aku, kan? Ini mie-nya enak, cuman sedikit terlalu pedes. Jadi buat kalian yang perutnya agak sedikit punya masalah, gak disarankan makan samyang pagi-pagi. Sakit nih, bahaya. Aku mau ambil yang ini, Pan, ya. Lalu. Ini aja, yang kecil. Ini mau tapi cepat kenyang ya. Ini karena aku ada masalah gigi, jadi aku nggak terlalu kuat makan yang keras-keras. Gigiku masih sakit, Pan. Udah 2 minggu tersiksa. Aku 2 minggu. Pak, dari dulu nggak hilang sakit gigi ini. Nah, kan tiap 2 bulan. Ini BTW collab pertama sejak gini ya, ganti tahun ya. Oh iya. Ya benar. Iya, tapi aku jujur kangen banget sama kamu. Sama Pan, aku kangen banget sama merahmu, Pan. Pan. Merah. Itu yang gambar Soekarno kita. Aku yang tadi itu bercanda, guys. Tapi aku benar-benar kangen sama Kevin. Udah lama banget aku nggak pernah ke rumahnya dia. Terakhir aku kesana nonton apa gitu. Sempat lewat rumahmu. Maunya aku mampir tapi nggak jadi. Karena waktu. Udah sombong. Nah, ya. Itu bukan karena waktu. Karena ada tempat biliar dekat rumah Kevin. Nah, lebih ke sana gitu. Lebih ke sana. Pangku masih banyak. Ya kok. Kecil banget, guys. Wait, aku ambil ya. Bagus tuh. Wah, enak. Ini baru masih setengah nyawa ini, guys. Wait, maaf udah mengganggumu kedua kalinya. Gak apa. Pak. Untung besok libur. Jadi aman. Dengar-dengar kamu gini, Pan. Udah kayak Raya, Pan. Udah punya kopi. Kayak mana? Punya kopi, guys. Loh, lu punya kopi kayak Raya? Iya. Gak ada. Bagiku, kalau punya kopi, kaya dah dia orangnya. Gak ada. Dulu mau mampir ke kopinya dia, disuruh bayar aku. Coba dah, guys. Tuh, kalian jahat banget ya. Asal kalian tahu ya. Utangnya dari kopi 200 ribuan. Ya harusnya seumur hidup lah dikasih gratis. Wah, itu teman enggak tahu diri. Ah. Aku habisin ayamnya aja, Pan, enggak kuat aku. Aku dulu sempat kerja barista 2,5 tahun. Bohong, ya? Betul enggak? Di mana? Piston. Piston? Piston. Oh, piston. Piston, karbu motor. Ayo challenge satu gambar kuda, aku masih ingat sedikit. Ya nanti gini deh, pas kamu datang ke tempat kopiku. Ya. Gini, kita live aja. Oh, aku baru tahu. Oh, berarti kopiku gimana, jujur? Red velvetnya enak. Kan kan kopi, anjing. Bodoh amat, ada yang red velvet yang jelek. Beda dimanapun kita nongkrong, belinya red velvet aja. Ya, sekian cerita palsuku. Emang banget. Nah, tangkis dulu, nih dulu, guys. Kena tipu dia. Pak.
Aku juga bisa prank. Wah, Weda masih sisa. Ntar mungkin dihabisin ya. Nih, buat Angga. Oke guys ya, jadi itu dia sahur di tempatnya Weda numpang. Mohon maaf kalau mengganggu Weda. Yang penting pasarannya. Nah, itu ada penting guys. Terus besoknya sengkring hilang. Gak tau kemana. Kalian next mau aku sahur tempat siapa lagi bisa komen di bawah. Terima kasih banyak Weda udah meluangkan waktunya. Next kita main-main lagi lah. Oke okay? Oke okay, guys, jadi segitu dulu video dari aku. Aku Vendetta. Weda. Peace, dadah. Peace, dadah. Boom. Boom.